tadi yang disampaikan PP Muhammadiyah terkait dengan KMK itu, yang pertama tentu Muhammadiyah mengajak kepada semua pihak untuk menghormati keputusan MK itu sebagai bagian dari proses hukum yang memberikan kepastian dan penyelesaian politik terhadap perselisihan hasil pemilu, khususnya pemilihan presiden dan wakil. Semua pihak sudah menyampaikan pandangan-pandangannya. Jadi sekarang memang tinggal keputusan akhir dari MK. Ya, karena itu maka kami berharap agar MK dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, imparsial dan objektif, tidak mengambil keputusan karena ada tekanan, tidak pula mengambil keputusan karena kesalahan, tapi sudah diambil dengan seadil-adilnya dengan ketentuan dan prosedur kepada seluruh masyarakat. Karena keputusan MK itu bersifat final and binding, maka semuanya harus menerima keputusan MK itu, walaupun mungkin keputusan MK itu tidak seperti yang diharapkan. Tapi ini adalah sebuah proses yang memang harus kita lalui. Jika apapun hasilnya, itu merupakan realitas politik yang harus kita terima dengan jiwa besar, kita terima dengan jiwa berangka, mudah-mudahan di depan Indonesia bisa lebih baik dari seluruh negara.